الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia barisan kepimpinan AJK pegawai para imam bilal surau al ikhwan seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Dan kita juga duduk dalam majlis ilmu dalam tamat syurga Allah Subhanahu wa taala sementara menunggu masanya isyak di surau kita ini dengan niat i'tikaf kerana Allah. Mantul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah taala. Hari ini ada dua mic hari ini. Saya confused. Nih, ada dua rakaman. Baik, alhamdulillah. Insyaallah sambung lagi kita kepada kitab kita, kitab Ar-Rul Mazi, hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, yang dicatatkan dalam kitabnya Bahrul Mazi. Kita masih lagi bab jenazah jilid yang ketujuh. Kita hadis yang ke-81, sambung syarahnya itu. Hadisnya tulang sikit. An Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janazina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'alnahu an dhalika faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Hadis hasan sahih. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla katanya adalah Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah kami sebanyak 4 takbir, dan bahawasanya ia bertakbir atas satu jenazah 5 kali takbir. Jadi Zaid bin Arqam ini, ya, jenazah-jenazah yang lain, jenazah yang keawalnya dia takbir sebanyak 4 kali, kemudian satu jenazah itu dia bertakbir 5 kali. Maka kami bertanya kepada beliau, ya, adakah yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ia sebanyak 5 kali. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi di sini untuk bilangan takbir mengikut mazhab kita Syafi'i dan juga jumhur ulama daripada 4 mazhab, ya, semuanya mengatakan bahawasanya takbir itu adalah 4 kali, ya, dengan khilaf ulama. Ada juga ulama, ya, sebilangan ulama yang mengatakan takbir itu 5 kali. Cuma untuk amalan sekarang ini kebanyakan tempat, ya, yang berpegang kepada ulama 4 mazhab tersebut, memang kebanyakan mereka ini bertakbir sebanyak 4 kali. Ya, kita boleh contohilah, ya, di Mekah Madinah pun sama jugalah. Ya, takbir solat jenazah adalah sebanyak 4 kali. Syarah masalah ini masalah yang ke-338. Sembahyangkan mayat itu, apakah syarat sahnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah sepakat nas-nas Imam Syafi'i dan juga al-ashab, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, atas bahawasanya disyaratkan bagi sah sembahyang jenazah itu, iaitu yang pertama, suci daripada hadas. Sah solat jenazah ini sama seperti solat fardu biasa. Sama sahaja, tak ada beza je. Ya, ha, cuma cara solat je lain. Solat-solat lain ada rukuk, ada sujud. Manakala solat jenazah ada 4 takbir. Ya, ada 4 takbir. Tiada rukuk, tiada sujud. Lepas tu ada orang tanya, kenapa solat jenazah ini berdiri dekat-dekat, rapat-rapat kat depan? Ha, itulah sebab dia, jawapan dia, ya, iaitu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, ya, tapi berdiri depan depan pun, ha, janganlah sampai tak boleh angkat takbir pula. Rapat kat dada angkat takbir macam ni.
Ya, macam ni je. Tak boleh nak angkat. Bila nak apa, tak tangan, ha, macam ni je. Peluk orang pun jadi. Jangan macam tu ya. Itu berlebih sangat rapatnya. Kan? Jadi sedang-sedanglah, sederhana. Maknanya satu saf ini, jarak satu saf ini, tiga hasta ini lebih kurang, maknanya satu dekat sini, satu lagi dekat tengah, saf yang seterusnya dekat saf depan tu lah. Itu kebiasaan lah, tapi terpulang lah. Ya? Tapi maknanya tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi syarat sahnya sama juga, iaitu yang pertama, suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Hadas ada dua. Satu hadas kecil. Ya? Yang kedua hadas, hadas besar. Hadas kecil ini, cara nak mengangkatnya iaitu dengan berwuduk. Manakala hadas besar, cara nak mengangkatnya dengan mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib. Ya, hadas kecil ini dia berlaku apabila antara lain contohnya, ya, keluar sesuatu daripada kumur dan dubur. Tak kisahlah keluar apa sekalipun, ya, apa sajalah yang keluar, ya, cecair ke, batu ke, angin ke, apa keluar, maka berlakulah hadas kecil. Cuma satu je khilaf ulama, keluar air mani. Hanya itu khilaf ulama. Ya, ada ulama mengatakan keluar air mani tidak membatalkan wudu. Ah, itu khilaf ulama, ya. Ah, wallahu. Keluar daripada dua benda itu. Antara lain lagi yang membatalkan wudu ataupun kita dikira berhadas kecil, iaitu bersentuhan kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Ya, sentuh kulit. Ya, maka terbatallah wudu ataupun berlakulah hadas kecil. Yang ketiga, contoh yang ketiga sebab berlakunya hadas kecil, memegang kemaluan. Ya, memegang kemaluan dengan menggunakan tapak tangan. Kemaluan manusia. Sama ada diri sendiri punya atau pegang orang lain punya. Ha, ya. Gelaklah Haji. Pegang sendiri-sendiri atau pegang orang lain punya. Orang lain punya tu lah. Ya, jadi tak payahlah pegang orang lain punya. Ya. Ha, ya, itu jatuh kepada hukum haram pula lah. Pegang orang lain punya. Kecuali pegang isteri punya. Ha, itu tak apa. Atau suami punya. Ha, itu boleh lah. Jadi terbatal. Ya, butuh. Kalau kemaluan haiwan, tak batal. Ya, tengah-tengah main kucing, terpegang. Contohnya kan, tak batal wuduk. Pegangnya tu dengan tapak tangan. Antara lain lagi, bila hilang akal, pitam, ya, mabuk dan sebagainya, maka itu juga boleh membatalkan wuduk. Dan yang kelimanya, tidur. Tidur dengan tidak berlapik. Punggung tidak berlapik. Punggung tidak rata. Maka itu juga boleh membatalkan wuduk. Jadi kalau tidur dalam keadaan punggung kita rata, yang itu tidak batal wuduk. Sebab tu hari Jumaat berhati-hati kalau nak tidur. Hari Jumaat memang hari yang special. Tengah hari, tengah panas berlena. Ya, sebab dengar khutbah. Kan? Ketika itu tidur kena jaga-jaga. Pastikan tidur punggung, papan punggung kita itu biar rata dengan lantai. Yang kata lain duduk bersela lah. Kalau bertinggung, batal lah wuduk kita. Walaupun tidur itu sekejap sahaja, satu saat saja tertidur. Ya, maka batal lah wuduk. Nak tahu rata tak rata, tengoklah. Kalau kita nak kentut itu, ya, kita kena ambil lab. Ambil selekor, ambil lab. Bila kita ambil lab, tahulah. Maknanya kita tidur itu dalam keadaan tidak membatalkan wuduk. Ya. Tapi kalau kita tidur tu memang dah lab dah. Ya, itu confirm batal wuduk. Itu dia. Itu hadas kecil. Hadas besar sama jugalah, ya, benda yang boleh mewajibkan mandi. Ya. Yang berlaku ada 6 perkara lah. 6 perkara, 3 perkara untuk lelaki dan perempuan, iaitu keluar mani. Mana lelaki ataupun perempuan. Ya, keluar mani. Perempuan ada mani ke ustaz? Ya, ada. Budak-budak tanya.
Ya. Yeah. Ha, tanya perempuan pun ada ke mani? Ada. Ya, yeah, perempuan juga ada, ada mani. Karena itu ada seorang sahabat perempuan. Ya, yeah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Ya. Yeah. Apakah kiranya sekiranya aku bermimpi ya Rasulullah? Bermimpi bersetubuh. Ya Rasulullah. Perlukah aku mandi wajib? Ya, Rasulullah menjawab, ya, perlu mandi wajib sekiranya didapati ada air mani. Maknanya perempuan juga ada air mani. Ya, cuma kelihatan atau tidaklah. Itu kes lainlah tu. Ya, yang tu kena buat kajian sendiri. Baik. Antara lain lagi yang keduanya bersetubuh. Ini juga lelaki perempuan. Ya, bersetubuh. Bersetubuh juga menyebabkan kita wajib mandi. Sama ada keluar air mani atau tak keluar air mani, wajib mandi. Dengan syarat bersetubuh tersebut ya, masuk kadar hasyafah ke dalam faraj. Zakar masuk kadar hasyafah ke dalam faraj. Ya. Pernah juga ditanya. Tak semua orang tahu tuan-tuan ya. Nah, jadi itulah kita berkongsi-kongsilah. Pernah juga ditanya oleh seorang bakal ustazah. Masa belajar dululah. Ya, saya belajar bakal ustaz, yang itu bakal ustazah. Pernah ditanya ya, sebab ada bincang tentang bab perkahwinan. Ya, maksud bersetubuh, maksud jima'. Masuk memasukkan zakat kadar hasyafah dalam faraj. Dia tak tahu apa itu hasyafah. Dia tak tahu apa itu hasyafah. Tapi tuan-tuan rasanya tahu lah kot ya, hasyafah. Ya, kadar kepala itulah. Ya, kadar kepala itu sebut, ada takut kepala itu, ha, itulah dia kadar hasyafah. Ya. Sebab itu ya, kalau kudung sekalipun, kudung kepala tak ada. Ya. Kepala tak ada. Kudung. Yang ada body dia je. Tuan-tuan gelak saya punya dia gelak. Kita maaf lah ya. Kudung tak ada kepala. Jadi macam mana nak kira? Kan? Ha, jadi kira anggarannya masuk kadar agak-agaklah ya. Hasyafah tu dari mana kepala tersebut, maka itulah ada kadar dia. Jadi bila berlaku masuk tersebut, kadar tersebut, maka dikira sebagai bersetubuh, kira sebagai jima', maka wajib kena mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ha, baik, itu tiga, laki dan perempuan. Khusus untuk perempuan sahaja ya, haid, nifas, dua tu je perempuan. Satu lagi laki perempuan lupa, mati. Mati selain daripada mati syahid. Mati syahid tidak wajib mandi. Mati syahid iaitu mati syahid, mati berperang fi sabilillah, melawan orang kafir. Itu mati syahid. Manakala mati lain daripada mati itu, maka wajib mandi. Ya. Jadi itu hadas kecil dan juga hadas besar. Mesti suci daripada kedua-duanya. Yang keduanya suci daripada najis. Pada badan, pada pakaian dan juga tempat. Suci daripada najis. Ya, najis kita ada dua najis lah. Ya. Najis tu tiga, tapi dua sahaja yang dikira najis. Tiga-tiga najis. Tiga-tiga najis. Saya silap. Ya, cuma cara nak menyucikan dia tu ringan sedikit. Yang pertama najis muqaffafah. Najis ringan. Yang tu mudahlah nak menyucikannya. Ya, iaitu cukup dengan merenjis air. Ya, lap tempat kena najis ya, dan kita renjis air. Najis muqaffafah, najis ringan. Apa itu? Najis kanak-kanak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah. Yang berusia bawah daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Ya, muqaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis pertengahan. Ya, yang ini kalau nak bersihkan, hilangkan najis, kemudian basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa.
Itu najis mutawassithah, najis sederhana seperti darah, nanah, ya, tahi, air kencing dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Ya, segala yang berkaitan dengan anjing dan babi. Najis mughallazah. Ya, segala yang berkaitan dengan anjing dan babi. Dan juga keturunannya juga dikira najis mughallazah, najis berat. Yang ni kalau nak menyucikannya kena menggunakan 7 air. Ya, 6 air mutlak, 1 air bercampur dengan tanah. 7 semua sekali. Najis mughallazah iaitu anjing babi dan keturunannya. Keturunannya ini, ya, kalau kena tahu kadang-kadang itulah. Walaupun rupanya mungkin tak berupa anjing atau babi, tetapi dia keturunan keduanya pun dikira najis mughallazah. Lembu projek dengan babi contoh. Akhirnya lahirlah lembi. Ya, campuran. Tapi rupa dia sebiji macam lembu. Jadi kalau kita tahu ia dia bercampur dua tu, hasil keduanya, maka dia najis mughallazah. Ya, haram dimakan, haram dimakan, sentuh kulit dan sebagainya juga menjadi najis mughallazah. Baik. Jadi suci daripada najis-najis tersebut. Pada badan kita, kain dan juga tempat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat, solat jenazah, tutup aurat. Tutup aurat ini, ya, cuma itulah, kena berhati-hati tutup aurat ini. Ya, biasanya orang yang pakai seluar, seluar style sekarang ni, style hip hop. Tak hip hop pun memang dia style dia pinggang ke bawah. Ya, dia keluarkan pusat dia ke depan. Seluar tu bawah pada pusat, bawah pada pinggang. Ya, style orang sekarang pakai. Seluar meleleh. Meleleh. Baju singkat. Kan? Bila sujud, bila rokok, terkeluar lu ke belakang. Ya, yang tu kena berhati-hati. Sebab tu nak pakai seluar, pakailah seluar skimah yang biasa. Ya, ni fashion yang menyusahkan bila nak solat. Ya, baju singkat, seluar pun labuh ke bawah pinggang. Ya, menyusahkan untuk solat. Jadi carilah fashion-fashion yang mudahkan solat. Ya, macam biasa atas pinggang kan. Ya, atas pinggang baju pula dilabuhkan dan sebagainya, baru senang nak ke mana-mana solat. Kalau nak pakai style macam tu boleh, bawalah kain pelekat ke mana-mana. Nak semayang pakai kain pelekat. Contohlah, ya. Yang kedua, tentang aurat ini kena berhati-hati apabila kita pakai t-shirt ataupun sebarang baju yang mana pakaian bawah kita itu, seluar kita atau kain kita itu labuh di bawah pusat. T-shirt, ya, berhati-hati t-shirt ni. Pastikan berbutang sampai ke atas. Kerana aurat dikira kelihatan bila dilihat daripada atas. Nampak daripada atas aurat kita, maka itu dikira sebagai aurat yang boleh membatalkan solat. Jadi bila nampak ketika kita rukuk, baju kita ke bawah, dia tengok, nampak tu. Yang itu dikira sebagai aurat. Sebab itu bila pakai t-shirt sedangkan seluar kita berbawah pusat, pastikan kita butang baju di sebelah atas. Yang tu kena berhati-hati tu. Ramai yang tak ambil berat tentang tu. Ya, kerana aurat dia akan kelihatan dari sebelah atas. Daripada sebelah bawah, walaupun nampak betis, lutut sebagainya, tidak dikira sebagai kelihatan aurat. Yang tu dimaafkan. Ya, walaupun dengan khilaf. Tapi dimaafkanlah. Ya, dalam mazhab Syafi'i kita tak ada masalah daripada sebelah bawah. Tapi kita pakai kain. Ya, bila kita sujud, ya, kaki kita tu ada yang guna sifir terbuka kaki, ada yang guna sifir tertutup. Dua-dua sifir tu tak ada masalah. Dia dua-dua ada pandangan ulama.
tutup ke, buka ke, tak ada masalah. Yang tutup ni mungkin okey sikit kot, tapi yang terbuka ni akan nampak alur ke bawah tu, nampak lutut sedikit, ya, ataupun kadang tu nampak sedikit pangkal pehanya, kan? Jadi itu tidak dikira sebagai aurat. Daripada sebelah bawah tak dikira, tapi daripada sebelah atas, benda tu akan dikira sebagai bagi aurat. Yang tu kena berhati-hati. Jadi tutup aurat yang ketiga. Syarat sah yang keempat, solat jenazah sama juga macam solat biasa, iaitu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah solat jenazah tersebut. Kecuali syiddatul khawf, iaitu solat ketika takut, sangat takut. Contoh solat dalam peperangan ataupun lari daripada musuh. Ketika itu solat, ya, tidak semestinya perlu menghadap ke arah kiblat. Ya, solat lawan musuh kan, ya, tak semestinya menghadap ke arah kiblat. Yang ini dalam tentera ada ajar ni kot, ATM. Ya, ni ada belajar bab solat ketika berperang, solat berjemaah dan sebagainya lah. Baik, masalah. Orang jatuh telaga lalu mati dan tiada terkeluarkan, bagaimana sembahyangnya? Orang jatuh telaga. Ingat, ha? Syarat sah solat ini, solat jenazah ini, yang pertama, solat itu, jenazah itu sudah pun dimandikan. Syarat yang kedua, syarat mesti jenazah itu sudah pun dimandikan, baru sah solat jenazah. Kalau jenazah belum dimandikan, tidak sah solat jenazah. Ha, ya? Jadi jatuh dalam telaga tidak boleh dikeluarkan. Bagaimana sembahyangnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muhadzab, berkata ulama dalam mazhab kita Syafi'i, dan disyaratkan akan sembahyangnya ialah dahulukan mandi. Maka ini tiada khilaf padanya. Tak ada khilaf ulama. Ya, sepakat ulama. Ya, dalam mazhab kita khususnya, nak solat jenazah, syaratnya jenazah itu mesti sudah mandi. Kalau tidak dimandikan lagi, maka tidak boleh solat jenazah. Ha, ya. Kata Al-Mutawalli dan juga lainnya, hingga jikalau mati seseorang dalam telaga atau runtuh tanah atasnya dan tidak boleh mengeluarkannya dan memandikannya, nescaya tiada sembahyang atasnya. Ya, masuk dalam telaga, runtuh, tak boleh nak keluarkan dah, tak boleh nak gali dah. Ya, jadi tidak boleh sembahyang atasnya sampai bila-bila, sehinggalah dapat dikeluarkan, dimandikan, baru boleh sembahyang. Dan sah sembahyang selepas daripada mandinya, sebelum kafannya. Namun hukumnya adalah makruh. Ya, jadi sudah mandi, belum kafan, dah sah dah nak sembahyang, tak ada masalah dah. Cuma makruh, kerana sunatnya kita sembahyang selepas dikafankan. Nah, hukumnya sunat selepas dikafankan. Sebab tu kita biasanya kalau kita dah buat, dah ada kematian, kita dah mandi, dah kafan, barulah kita solatkan. Ya? Ha, kalau tidak, hukumnya adalah makruh kalau kita sembahyangkan sebelum dikafankan. Jadi kalau hilang dalam telaga, tanah runtuh sebagainya, tak jumpa sampai ke sudah. Ya, ada kes orang pergi menyelam dalam gua, dalam laut. Ya, hilang sampai ke sudah, tak jumpa. Kan? Ha, yang kapal terbang tu, LH07 tu yang hilang sebagainya tu. Ya. Maka tiada sembahyang jenazah kepada mereka. Tak ada sembahyang sebab tidak dimandikan. Syarat nak solat jenazah, mesti jenazah itu sudah pun dimandikan. Tengah berenang dalam sungai, ngap, dingap oleh buaya. Hilang. Buaya makan. Kenyang buaya. Kita ke atas, hilang, tak boleh nak mandi, tak boleh nak sembahyang daripada jenazah tersebut, kerana tidak di
mandikan. Ya, ataupun hilang dimakan harimau dan sebagainya. Sama jugalah. Ya, kita ada jumpa balik dan sebagainya, nampak je mayatnya jelasnya, kita mandikan semula, kita kafan, barulah kita boleh sembahyangkan. Masalah sembahyangkan jenazah itu wajibkah berniat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muhadzab, tidak sah sembahyang jenazah melainkan dengan niat, kerana ada hadisnya dan kerana kias atas lainnya. Kata ashab kita, ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bermula sifat niat itu ialah berniat serta takbirnya akan menunaikan sembahyang atas ini mayat atau sekalian ini mayat jika banyak, sama ada tahukan bilangannya ataupun tidak, dan wajib niat menurut imam jika ia makmum. Solat jenazah ini memanglah ya, sama juga macam solat biasa, mesti ada niat. Ya, niatnya yang wajib ada, yang pertama, usolli, sahaja aku solat, ala hadzal mayyiti, ke atas mayat ini. Ya, fardul kifayah, fardu kifayah. Tiga benda tu kena ada. Ya, usolli, ala hadzal mayyiti, fardul kifayah, sahaja aku solat atas mayat ini, fardu kifayah. Bilangan takbir, sunat sebut. Lillahi ta'ala, sunat sebut. Itu hukumnya sunat. Ya? Dan niat yang wajibnya tiga benda tu. Sahaja aku solat atas jenazah ini, fardu kifayah. Itu yang kena sebut. Ya? Jadi kalau bahasa Arab tu kena tahulah ganti namanya tu. Ya, ha, kalau seorang hadzal mayyiti laki-laki, kalau perempuan hadhil mayyitati, ya, kalau perempuan seorang, kalau dua orang lama tak nak jawab Arab ni, lupa dah. Ya. Astagfirullahalazim. Hadzani mayyitani. Ya, ha, kena tahu arti namalah. Kena tahu arti nama. Ha, sebutkan salah kan tu orang ni kan. Ya, ha, padahal khusus bahasa Arab. Tapi lama tak ngajar, lupa. Padang muka aku. Nah, itu dia. Nah, itulah lebih kurang macam itulah ya. Jadi maknanya, kalau dalam bahasa Arab, ada khususan lah. Cuma niat ini senangnya sebab kita dalam hati kita, bila kita niat, ya, kita bolehlah berlafaz dengan apa saja lafaz yang kita fahami. Kerana niat itu dalam hati. Ya, sahaja aku solat ke atas jenazah ini, ya, fardu kifayah. Ya, saja aku solat atas jenazah ini, ya, jenazah lelaki-lelaki ini ke perempuan ini, tak salah, kita boleh dalam bahasa Melayu kita, kita boleh secara umum. Kan? Ya, fardu kifayah kerana Allah Taala. Yang penting kena niat semasa mengangkat takbiratul ihram, takbir yang pertama. Masalah seterusnya, takbir 4 atau 5 adakah rukun sembahyang jenazah itu? Sembahyang jenazah itu bermula, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, takbir yang 4 itu rukun bagi sembahyang mayat. Tidak sah sembahyang itu melainkan dengan dia. Kata Imam Nawawi, tidak sah selain daripada 4 takbir. Ya, dan inilah yang diijma'kan atasnya. Ijma' ulama, sepakat ulama atasnya. Dan sesungguhnya adalah bagi setengah sahabat dan yang lain daripada mereka itu khilaf pada bahawasanya takbir yang disyarakkan 5 atau 4. Kemudian hapus khilaf itu dan ijma' umat sekarang atas 4 takbir dengan tiada lebih, tiada kurang. Mana dah ijma' sekarang ini, memang dulu pada sahabat dulu memang ada khilaf. Ya, 4. Tapi untuk zaman sekarang ini, semenjak kitab ini ditulis tahun 80-an, 70-an, 80-an. Akhir 70-an. Dan ditulis, pun dah ijma' ulama dah. Ya, bahawasanya seluruh dunia sekarang ni memang pegang kepada 4 takbir. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, minimum 4 takbir. Ya, minimum 4 takbir. Tetapi takbir sembahyang jenazah dengan 5 kali apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, ashab kita, ulama dalam mazhab kita Syafi'i,
Jika takbir ia 5 kali akan sembahyang jenazah, maka padanya tafsil. Ha, kalau takbir 5 kali, ya, solat jenazah masih lagi sah. Yang tak sahnya kalau takbir 3 kali. Nah, itu tak sah. Kurang tak boleh. Dia memang paling kurang 4. Cuma kalau 5 lebih ada tafsil dia. Ya, jika takbir itu dengan terlupa, tidak batal sembahyangnya. Ya, jika bertakbir itu dengan terlupa. Ya, biasalah kalau terlupa tu biasa, normal. Ya, ha, tidak batal solatnya. Kerana tiada ia banyak kalam anak Adam yang lupa dan tiada sujud bagi sahwi. Ingat, tidak ada sujud sahwi dalam solat jenazah. Jangan terlupa takbir, terlebih takbir, kita sujud sahwi dalam solat jenazah. Jangan. Ya, jangan buat hal. Ya, tidak sujud sahwi. Tiada sujud sahwi dalam solat jenazah. Sebab solat jenazah tidak ada sujud dan tidak ada rukuk sama sekali. Kenapa? Apa hikmah dia? Ha, ya, kerana takut fitnah. Ya, fitnah, ya, kita ini sujud kepada manusia. Ha, itu dia. Sebab jenazah dekat depan. Dan jika dengan sengaja, tidak batal juga sembahyang itu atas qaul yang sahih. Pendapat yang lebih sahih, sengaja ke tak sengaja ke, tidak batal solat jenazah tersebut kalau kita bertakbir 5 kali. Nah, ya, dan dengan dia dah memutuskan kebanyakan ahli fiqah dan mentashihkan akan dia oleh Al-Baghawi dan juga Asy-Syafi'i, ya, dan juga lainnya. Ya. Jadi kalau terlebih 5 kali tak ada masalah lah. Ya, teruskan sembahyang. Ha, cuma saya sendiri pun tak tahulah apakah bacaan untuk takbir yang kelima tersebut. Ha, ya, yang saya tahu maknanya salam lah kan, salam lah. Ya, tapi kalau tak tahulah ada bacaan lain dan sebagainya lah. Ha, itu wallahu a'lam. Ya, sebab dalam kitab-kitab kita memang tak ada lagi dah. Memang daripada lah. Ya, semenjak selepas daripada zaman sahabat, zaman tabi'in tu memang dah ulama dah putuskan lah. Ya, bahawasanya takbir, ya, ikut jumhurnya ialah 4 takbir. Itu je lah, ya. Cuma kalau terlebih, terlebih solat masih lagi sah. Teruskan solat dan bagi salam sajalah. Takbir yang kelima kita bagi salam. Baik. Masalah mengangkat tangan pada takbir sembahyang jenazah, adakah sunat? Angkat tangan. Ya. Ni. Bukan angkat ni, ya. Dia budak sekolah. Angkat tangan. Padahal suruh angkat ke depan. Ya. Dalam solat angkat tangan ini. Ya. Angkat takbir ni. Ya. Adakah sunat hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, sunat diangkatkan tangan pada tiap-tiap takbir yang 4 sebagaimana mengangkat takbir pada sembahyang fardu. Jadi hukumnya adalah sunat. Dan juga dihimpunkan 2 tangannya mengiringi tiap-tiap takbir 4 itu dan jadikan keduanya di bawah dadanya, diletakkan yang kanan atas yang kiri. Angkat tangan ni, ya, taklah macam biasa malam. Tangan yang kanan letak tangan di bawah tangan yang kiri, di bawah dada. Samalah macam solat fardu biasa. Ha, ya, sama. Itu hukumnya adalah sunat. Angkat Allah, sebab tu ada orang angkat takbir. Allahu akbar. Dua tangan tengok tu bawah terus. Ya. Tak ada masalah itu. Itu hanyalah hukumnya. Ha, sunat sahaja. Cuma kalau kita nak yang terbaik, ambillah perkara yang sunat. Ya, Allahu Akbar. Kita letaklah tangannya. Tangannya. Atas tangan kanan, di atas tangan kiri. Ha, di bawah bahagian dada. Sekatu. Sekatu boleh, eh? Okey. Yang lain tu tak ada apalah.
ya. Lain-lain tu tak ada apa. Habis untuk tajuk takbir, bilangan takbir. Ya, tajuk bilangan takbir habis. Jadi solat jenazah ini, ya, kita tahu bahawasanya ianya mengandungi 7 rukun. Ya, 7 rukun. Yang pertama, rukun yang pertama, rukun ini maknanya kena ada lah, kena buat. Dia tinggal satu rukun, maka tidak sah solat. Yang pertama, niat. Niat tu lah, ya, niat. Usalli ala hadhal mayiti, ya, fardul kifayah. Sahaja aku solat atas jenazah ini, fardu kifayah. 4 takbir kerana Allah Ta'ala, yang dua-dua itu hukumnya adalah sunat. Ya, dalam berniat. Habislah. Oh, ini 38 eh? Minyak ke 40? Rukun pertama berniat. Rukun kedua, ketiga, keempat, kelima, enam dan tujuh. Sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Ya, dan kita akan bincang juga sedikit berkenaan dengan solat jenazah tadi. Adakah dia, ada tak masbuk? Ah, dah betul dah? Eh? Adakah saya terbustan? Tak juga, saya dah ter ke depan. Okey, terima kasih. Solat gaib kan? Oh, maknanya, okey, yang rukun tu dah lah yang maknanya. Dah sudah dah. Solat tentang masbuk, muafiq. Belum lagi ya? Okey, nanti insyaAllah kita bincang tentang masbuk dalam solat jenazah. Rukun dah bincang rupanya ya? Awak catat. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita bincang pula tentang masbuk dan muafiq dalam solat, solat jenazah insyaAllah. Solat gaib. Okay. Mudah-mudahan apa yang sebagai pada malam ini insyaAllah dapat memberi sedikit manfaat bagi kita semua untuk diamalkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajdana ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.